Kalau kita jadi tu imam, lepas tu terlupa rukun duduk antara dua sujud. Oh, lagu mana ni? Lupa duduk antara dua sujud. Mana boleh berlaku lagu tu? Tergambar ke tak? Ya boleh sujud dua kali lagu mana? Ya kita tak panggil. Ha, lagu mana cekol. Ya standardnya kalau terlepas duduk antara dua sujud, dia akan terlepas sujud kedua. Contohnya sujud sekali, lepas tu dia pun pakai bang, berhenti sebentar, dia pun panggil. Ah, sudah, dia tak ingat. Tak ada kata, saya terlepas duduk antara dua sujud saja. Eh, lagu mana duduk antara sujud? Ya nak sujud lagu mana? Ya sujud sekali. Lepas tu dia tak ingat. Dia tak ingat, dia tak buat lah misalnya. Lepas tu sujud lagu mana kali kedua? Ha, lagu mana? Nak buat cekor tu. Nak buat benda ni, Power Rangers ni soalan ni. Dia kata, ambo terlupa rukun duduk antara dua sujud. Dan makmum tak tegur ambo. Siapa habis semayan? Lepas solat makmum baru tegur. Gano ustaz batal kau semayan ambo. Lagu mana? Batal kau tak? Gini. Kalau dia dah ingat sebentar saja, lepas pada salat assalamualaikum, katanya Tok Bila kata, Tok Imel tinggal duduk antara dua sujud. Dia pun ha teringat mula bangun semula duduk antara dua sujud, yes, duduk antara dua sujud mula. Duduk antara dua sujud mana? Tengok. Kalau ketika dia tinggal saat ni dia dah sujud istirahat. Duduk istirahat, maka duduk istirahat boleh ganti duduk antara dua sujud, dia kena duduk gini, dia kena sujud. Pop. Okey, jadi dua dah sujud dia. Bukan kata nak bangun cacah, niat nak bangun asyik dari semaya, sujud. Kerana saat ni saya duduk istirahat dah, maka waktu duduk antara dua sujud, oh ni sujud yang kedua. Kalau dia bangun derek, sujud, dia perup, dia bangun, tak ada duduk antara dua sujud, dengan tak ada sujud, dia kena duduk sebentar, ah barulah dia sujud, barulah dia naik. Ikutlah, rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, tambah so rakaat sahaja. Tambah satu rakaat sahaja.